Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini tim Tabikun tanah dijaga, hasil luar biasa. Kita ada di Sekincan, Negeri Selangor, dan ini adalah parit 8 kata saya. Betul ya? Betul. Parit 8 Leman kah? Sungai Leman. Sungai Leman, ya. Jadi alhamdulillah musim ini adalah musim mula Tabikun masuk ke sini, dan alhamdulillah kita berjumpa dengan rakan-rakan padi upadi kita, kita jumpa dengan rakan-rakan padi, semangat padi dan bagai-bagai lagi. Jadi peta ini adalah milik kepunyaan siapa ni? Aspia. Aspia. Aspia? Ya. Okey. Aspia, mari saya sikit. Nama glamour lah, Cak. Nama glamour apa dah? Cak. Pia, Pia. Pia. Cak kot. Okey, nama glamour Cak. Jadi kita nak tanya Cak. Cak, padi Cak ni padi apa? Mengendap sini. Saya bawa padi putra. Padi putra, ya? Musim lepas? 152. Ini padi putra, ya? Ya. Okey. Padi putra ni pada usia lebih kurang 3 minggu lah. Lebih kurang 3 minggu. Ya. Pengalaman dulu dengan pengalaman sekarang, bila dah guna Tabikun ni, padi ni pada usia ni jadi macam mana? Keadaan pokok padi nampak gemuk lah. Nampak gemuk kan? Bezalah. Beza lah. Satu lagi benda yang saya ingat Cha belum tahu lagi lah. Ya. Ni saya nak beritahu lah kan? Ya. Selepas kita masuk Tabikun ni, bau tanah tu akan jadi macam lain berbanding petak yang guna Tabikun dengan petak yang tak guna Tabikun ni. Okey. Lah ni saya nak minta Cha, minta tolong Cha, Cha berjalan ke sana, ambil satu genggam dia punya tanah tu, pegang, simpan. Kemudian Cha jalan ke sini, ambil di petak rakan kita pula yang tak guna Tabikun. Kemudian Cha tolong cium, ada nampak perbezaan tak? Okey, okay, cuba. Ikut dia, nanti dia hilang. Dia ada ilmu gaib. Cha tolong ambil Cha. Okey, Cha, sini Cha, pusing sini Cha. Ha, pusing. Cha, pusing sini. Cha, pusing sini. Ambil tanah sana pula. Ambil sana pula. Ambil sana pula. Ambil sana pula. Sana kita bagi, okey. Ambil Cha, ambil. Video. Okey, kameraman, mari dekat sikit. Kameraman, mari dekat sikit. Nak tanya kameraman. Okey. Kameraman, lah ni kita nak tanya Cha. Yang ni petak Cha. Ya. Yang guna Tabikun. Tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri tak guna Tabikun. Ya. Ikhlas saya nak minta penjelasan daripada Cha. Secara jujur lah kan. Cha cuba cium tengok, ada beza tak? Ada beza. Tengok kawan kita pula. Beza sikit lah. Beza. Beza dia apa dia? Ha, sini? Yang ni bau tak ada, macam bau jerami tu lah. Tak ada lah. Yang ini? Ini bau jerami, bau masam lah. Bau masam. Betul ke abang? Betul, betul. Abang betul. Pula, tanya abang betul. Ya, betul, 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 bau masam. Yang ni tak masam, yang ni masam. Masam. Okey, tanya abang ni pula, abang. Abang cium dulu. Yang ni kuat bau masam eh. Okey, yang sebelah kiri ni. Yang tak pakai Tabikun lah. Okey, ni pada usia lebih kurang kita 3 minggu. 3 minggu. Kan? Kita datang pula lepas ni, lebih kurang sebulan nanti, kita tengok pula dari segi pokok sebelah yang guna Tabikun dengan tak guna Tabikun ni, dia jadi lain lah. Ya, perbezaan. Perbezaan dia kan. Baik, terima kasih setakat hari ni. Terima kasih Cha. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum.